Serangan ribuan tikus yang tiba-tiba muncul di pemukiman menggegerkan warga Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Gerombolan tikus-tikus berjumlah ratusan hingga ribuan itu tampak berkeliaran di bawah pohon, hingga masuk ke halaman dan rumah warga. Kapolsek Tirtajaya, AKP Hasanuddin menuturkan, kemunculan tikus-tikus tersebut terjadi pada Jumat, 25 Oktober 2024, malam. Warga khawatir kemunculan tikus-tikus tersebut akan membawa sejumlah penyakit. Kementerian Pertanian, Kementan, telah menurunkan tim gabungan dari Dinas Pertanian Karawang, Penyuluh, dan Balai Besar Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Bebop, ke Desa Kuta Makmur. Kementan menyimpulkan tikus-tikus tersebut berasal dari semak-semak hingga gorong-gorong yang terendam karena hujan. Tim Kementan kemudian melakukan penanganan dan pengendalian dengan melakukan pengemposan lubang tikus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.